Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang eh, amankah sekam untuk diberikan ke bebek ataupun entok. Nah, ini jawaban atas pertanyaan dari teman kemarin yang sudah komentar di kolom komentar. Jadi untuk sekam fotonya seperti ini. Nah, sekam itu adalah kulit padi ya yang pastinya dan kita langsung saja ke kandang indukan untuk melihat penjelasannya. Ikuti terus di Catur Unggas Channel. Oke, okay, teman. Kita sudah sampai di kandang indukan, jadi ini posisinya, indukan ada yang mengeram ya di catur unggas. Tadinya sudah saya bersihkan untuk tempatnya, saya tambah lagi untuk tempat te bertelurnya. Nah, di depan kita sudah tersedia ya, yang tadi kita bahas adalah. Sekam, dimana sekam itu adalah kulit padi. Kemarin ada yang bertanya, e, untuk sekam ini apakah bisa dijadikan pakan tambahan untuk entok? Nah, akan saya jelaskan secara detail. Amankah e, untuk sekam ini diberikan ke unggas atau entok, bahkan bebek? Nah, setahu saya, hal ini sudah saya ketahui dari tetangga yang dulu pernah e, memelihara bebek nah bebek itu memang dikategorikan hewan yang sangat banyak pakannya bahkan e, melebihi entok menurut saya karena saking banyaknya itu sering lapar dan lapar apabila keadaan lapar apapun yang diberikan itu pasti akan dimakan Jadi menurut saya atau versi di Catur Unggas untuk uh, sekam ini sebenarnya tidak bagus untuk pencernaan. Cuman itu tergantung dari individu masing-masing dan fungsinya sekam ini tidak ada kandungan yang uh, bagus untuk uh, mempengaruhi bobot. Namun ini hanya bisa menahan uh, rasa kenyangnya lebih lama pada Bebek ya, karena bebek itu sering lapar karena e, mungkin kandungan dari pakan itu kurang protein, pastinya akan cepat lapar. Karena saya sendiri sudah pernah untuk memelihara bebek, packing dan lokal, dan ternyata untuk pakannya itu memang ekstra harus banyak proteinnya nah menurut saya lebih baik e, untuk pakan alternatif kita ganti dengan pakan dari tumbuhan dari limbah nah itu lebih aman tentunya ada randungan e, vitaminnya ya teman karena untuk hewan ruminasi seperti e, kambing sapi itu juga memakan tumbuhan dan itu berhasil e, mendongkrak bobotnya, jadi mending dikasih pakan alternatif tumbuhan yang banyak. Nah, karena unggah sendiri juga suka rerumputan, dimana untuk angsa di catur unggah juga memang suka sekali untuk makan rumput. Nanti akan saya review lain kali, saya perlihatkan dimana angsa memang menyukai pakan rumput selain dari dedak ya. Kalau di catur unggas jadi bukan maksud untuk e, menyinggung pihak tertentu ya. Kalau menurut saya memang tidak aman. Jadi di sini saya pergunakan, saya juga menggunakan sekam tapi bukan untuk pakan. Tapi sebagai alas untuk menghangatkan tempat e, bertelur indukan. Nah seperti ini, ini juga saya beri sekam ya, seperti ini. Dan ini untuk tempat baru e, saya renovasi, saya tambah lagi untuk tempat bertelurnya. Nah, di sini sudah ada empat telur ya teman. Nah seperti ini. Ini baru saya buat apa adanya. Jadi agak ke dalam. Nah, ini menghangatkan menghangatkan indukan bertelur nantinya. Ya, jadi fungsinya sebagai penghangat saja. Bukan untuk dikonsumsikan. Jadi semua tergantung dari teman-teman ya. Yang tahu dan mengerti manfaat eh, pakan yang akan kita berikan ke ternak kita itu memiliki eh, pengaruh tidak untuk pertumbuhannya, atau malah eh, membuat bobotnya susut, atau malah berkurang untuk eh, bobotnya. Nah, itu kita bisa mengira-ngira sendiri. Dan bisa menjawab e, pertanyaan e, diri kita sendiri, apakah e, bahan ini bisa diberikan ke unggas atau ke entok atau tidak. Nah, seperti itu ya. Ini indukan yang mengeram, ya teman. Jadi, kemarin e, sudah saya share kegagalan kegagalan kopior atau dimakan indukannya itu sudah selesai dan ini telur baru lagi dierami lagi karena sistem dicatur unggas masih mengandalkan sistem alami ini ada 23 telur kalau nggak salah ya tadi saya hitung dan pastinya tidak hanya satu indukan yang bertelur di sini tapi ini yang mengeram cuma satu dan ini juga telurnya sekitar 14 kalau enggak salah kalau enggak 16 nah, ini nanti kita lihat saja kalau sudah menetas kita ambil e, untuk anakannya jadi diteliti e, terus tempatnya dibersihkan ditata dengan rapi ya untuk indukan karena indukan ini e, tempatnya sering berantakan yang betina ini kan uh, mungkin masa bertelur tuh pastinya lebih agresif, lebih terbang kemana-mana akhirnya tempatnya tuh sering berantakan dan kita harus sering-sering untuk cek dan merapikan nah seperti ini dan semoga nantinya bisa uh, menetas semua jadi uh, info dari catur unggas uh, hmm. seperti itu yang saya share ke teman-teman tentang amankah sekam untuk pakan entok dan tentunya teman-teman bisa menyimpulkan dari eh, info saya itu bisa menyimpulkan apakah aman atau tidaknya. Oke teman-teman cukup sekian dari Catur Unggah Channel Semoga informasi dari Catur Unggah Channel bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain Agar informasi dari Catur Unggah Channel tidak hanya sampai di kalian saja Dan semoga semua teman-teman diberikan kemudahan dalam menjalankan usaha ternak atau Bisnis ternak Dan semoga diberikan kemudahan kesuksesan dan jangan lupa, untuk dukungannya, tombol lonceng diaktifkan agar eh, kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Catur Enggah Channel. Dan di sini, kita saling berbagi pengalaman dan saling memberikan informasi yang bermanfaat agar eh, kita sukses bersama. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.